الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Terima kasih yang saya hormati, saya muliakan pengurusi majlis. Yang saya sanjungi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan pimpinan jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh-tokoh pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah. Nikmatnya Allah limpahkan kepada kita. Allah lunaskan segala nikmatnya kepada kita. Allah beri, Allah tak pernah berkira, walau kita tahu kita ni siapa. Allah bagi dalam keadaan Allah tak berkira kita ni hamba yang buat dosa atau pahala. Allah cukupkan nikmatnya kepada kita dalam keadaan Allah tak berkira kita ni buat ibadah atau maksiat. Kita ni taat atau ingkar, kita yang kenai diri kita. Moga-moga dengan sedikit kesedaran yang ada dalam kita melalui sekelumit iman di hati kita, moga-moga kita di kalangan hamba Allah yang sedar diri, yang reti untuk berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih kita, sosok tubuh yang kita cinta, rindu dan sayang, baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alih. Moga-moga kita di kalangan umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tiraf. Moga-moga Nabi sallallahu alaihi wasallam seronok dan berbangga adanya umat seperti kita. Moga-moga dengan selawat dan salam yang kita utuskan, risalah Islam yang kita sebarkan, yang kita perjuangkan, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita tegakkan, moga-moga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tercari-cari kita di hari akhirat nanti untuk pilih kita di kalangan umatnya, untuk baginda berikan syafaat masuk ke syurga Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah seperti kita sedia maklum, manusia merancang, Allah merancang. Perancangan Allah yang tentukan benda apa nak jadi. Yang dijadualkan, saya terima jadual untuk mai ceramah perdana di sini lebih kurang 2 bulan lepas kot saya tengok. Dan alhamdulillah malam ni kita bertemu untuk program kuliah perdana, kuliah khas di Masjid Qaryah Taman Keladi dengan tajuk yang telah disebutkan oleh pengurusi majlis tadi yang diberikan kepada saya, Air Mata Bumi Andalusia. Sama-sama kita tengok tajuk dia dulu. Untuk saya, nak pesan kat diri saya, tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, untuk kita nak berasa nak dengar lagu mana pasal tajuk ni, Air Mata Bumi Andalusia. Tajuk ni macam nak suruh sedih, nak suruh ambil feeling. Pakat duk bawa rasa apa, rasa terkilan, rasa apa saja yang buat kata sedih. Nama pun Air Mata. Tentang satu bumi, tentang sejengkal tanah bernama Andalusia, yang sekarang kita semua tahu nama dia Spanyol. Kita sama-sama nak hayati, nak review, nak tengok balik sejarah yang ada di bumi Andalusia ini, yang mana satu peristiwa bersejarah besar yang jadi motivasi, inspirasi kepada kita umat Islam. Jadi sama-sama kita ambil kepentingan untuk dengar. Bukan dengar sebab nak penting nak dengar daripada saya, tapi kebetulan malam ni saya mai berkongsi atas pengalaman saya pernah jejakkan kaki di bumi Spanyol, jejakkan kaki di bumi Maghribi, Morocco. Atas pengalaman saya ambil tahu banyak tentang sejarah sirah-sirah Islam. Jadi malam ni tajuk kita pasal Andalusia. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, dia bila sejarah ni, saya jadi macam duk blur saat nak mula lagu mana. Tak apalah, kita mula pelan-pelan cerita.
Dah kita duk dengar selalu Spanyol, Andalusia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Andalusia ni kita tahu nama Spanyol Andalusia tu masa duk bawah Islam. Asal nama tu diambil daripada nama satu suku majoriti penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, nama dia Vendors. Ni nak cerita perangai pemerintah Islam, nak cerita perangai kerajaan Islam yang adil, yang ra'i masyarakat setempat. Dia dapat jajah, dapat takluk kawasan tu, dia tak kikih buang hak mana budaya yang ada. Jangan kita duk fikir dalam kepala Andalusia ni ambil daripada nama apa. Kenapa nama sekarang Spanyol beza dulu masa bawa Islam Andalusia? Lagi dulu lagi, nama daerah wilayah kawasan tersebut ialah Semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia, bisa dengar kan nama? Semenanjung Iberia, bisa dengar kan? Sejarah kita baca, kita kaji. Semenanjung Iberia ni dia masuk tiga negara. Dia masuk Portugal, dia masuk Spanyol dan dia masuk sebahagian Perancis. Ini Semenanjung Iberia. Bila Semenanjung Iberia masa tu, penduduk yang di kawasan Spanyol, jadi kita tak mau nampak semua seluruh Iberia, kita letak tepi sat Portugal dengan Perancis, kita fokus kepada Spanyol. Jadi bila kita fokus Spanyol, main mana nama Andalusia? Asal cerita seorang tokoh Islam yang para ulama meletakkan zaman hayat sahabat, bukan dia bukan sahabat, zaman hayat tokoh Islam ini, nama dia Tariq bin Ziyad. Semua tahu, sebut cerita Islam masuk ke Spanyol, semua ingat nama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad, ulama-ulama sirah meletakkan dia di kalangan atba'ut tabi'in di zaman itu. Dia duduk zaman tu, mungkin dia bukan di kalangan tabi'in. Sebab apa? Syarat yang kata tabi'in mesti jumpa sahabat. Cuma zaman dia, kehidupan dia masa tu kehidupan zaman tabi'in. Tabi'in kan tak jauh dengan Nabi. Lepas Nabi wafat, adanya sahabat, sahabat pun sempat dengan Nabi. Lepas tu Nabi, sahabat, lepas tu turun tabi'in, turun tabi' tabi'in, atau kita sebut lepas-lepas pada tu atba'ut tabi'in, yang mana di kalangan majoriti itu yang kita tahu yang hidup zaman tu antaranya imam-imam mazhab kita, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, di antara yang hidup di zaman Salafus Salih, yang Nabi sebut i'tiraf sebagai kurun terbaik, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. 300 tahun hidup selepas Nabi itu kurun yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, jadi bila pada zaman tersebut, bila hak cerita Semenanjung Iberia, kita fokus kepada Spanyol, Islam masuk ke Spanyol, yang bawa masuk tu siapa? Tariq bin Ziyad. Ni kita tengok dulu cerita sebelum Islam mai masuk. Sebelum Tariq bin Ziyad boleh bawa tentera pi masuk takluk tawan Spanyol. Masa tu tak sebut Spanyol lah, jadi nak mudah senang cerita malam ni saya sebut Spanyol tu. Masa tu yang kita sebut wilayah itu, wilayah Spanyol ini duduk dalam wilayah Semenanjung Iberia. Maka Tariq bin Ziyad bawa masuk tentera takluk dan tukar nama jadi Andalusia. Andalusia diambil daripada nama apa? Puak-puak Vendors, V-A-N-D-A-L-S, Vendors. Maka asal nama kawasan itu Vendalsia. Maka bila Islam masuk, Islam ra'i, Islam tak paksa suruh masuk Islam. Tariq bin Ziyad tak paksa, tak buat kerahan apa-apa, ugutan tidak, dia ra'i, dinamakan tempat itu Andalusia dengan sebutan semasa itu. Punca macam mana Tariq bin Ziyad masuk, adakah Islam ni tamak nak cari wilayah luas-luas? Tak, Islam ajak pi teroka ni bawa dakwah saja. Islam tak ajak pun tamak nak takluk-takluk wilayah-wilayah, jajah sana jajah sini. Kan kita tengok hari ni perdebatan berlaku di antara orang Islam dengan bukan Islam. Antara yang bukan Islam tuduh kepada Islam ni apa? Kita ni kalau buka sejarah, Islam banyak pi tawan-tawan jajah merata. Dia bukan pi jajah, bukan pasal tamak nak tampuk pemerintahan. Dia cuma menyampaikan Islam, menyebarkan Islam. Dan bila bermulanya induk, bermulanya pusat di Madinah, Nabi SAW sebagai khalifah, pemimpin pertama di situ, kemudian naik khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, maka Islam tersebar.
Dalam 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, zaman Umar radhiyallahu an. Zaman Umar yang paling luas wilayah Islam. 2/3 dunia Umar jajah di bawa Islam. Sebab tu masa tu banyak gubernur di sana, gubernur di sini, wilayah sana, di Yaman ada, di sana ada, merata tempat ada, di Mesir ada. Jadi Islam bukan nak pitawan. Ni nak perjelas tang ni dulu. Islam bukan nak tawan, nak kuasa apa tak. Islam nampak nak sampaikan Islam antaranya dengan kuasa. Tapi mula-mula bukan dengan cara pirampah tampuk pemerintahan. Mula macam mana? Contoh zaman Saidina Umar. Zaman-zaman Khulafaur Rashidin, zaman-zaman khalifah selepas pada itu, khalifah-khalifah Islam. Negeri-negeri, negara-negara jiran main mengadu dekat negara-negara Islam, mengadu. Raja aku zalim. Kerajaan yang jaga kami teruk, tindah kami, rampas tanaman ternakan kami, cukai tinggi, begini-begini-begini, macam-macam. Ada yang anak-anak perempuan dia ambil di ugut, suruh piduk di tempat mereka jadi gundi, macam-macam aduan. Maka bila sampai ke berita ini, aduan ini sampai ke telinga pemerintah-pemerintah Islam, apa mereka buat? Mereka hantar tentera tunggu di sepadan negara. Ni rakyat hampa mengadu kat kerajaan kami, jadi kami datang nak suruh tegur, jangan buat lagu tu, kami bertanggungjawab. Ada yang menyerah kalah sebab takut dengan Islam. Ada yang ajak perang, perang-perang, mereka kalah, Islam takluk negara mereka. Ini sejarah-sejarah kita kena tahu. Islam bukan tamak tanah-tanah nak bagi luas-luas kawasan, tidak. Jadi cerita Tariq bin Ziyad bawa Islam masuk Spanyol, Tariq bin Ziyad duduk di mana? Duduk di Afrika. Kan ocean, sea, apa, laut. Ocean tu terpisah. Afrika, laut Mediterranean tu, Afrika kan ada Selat Gibraltar tu kan. Afrika, Eropah. Eropah pengapih kat sini kat mana? Spanyol. Afrika mula kat sini kat mana? Morocco. Negara Morocco kan benua Afrika. Ini Afrika Utara. Dia terpisah, Eropah, Afrika. Masa ni Tariq bin Ziyad duduk di Afrika. Di mana? Di Morocco. Dalam Morocco tu di mana? Tempat sekarang disebut Tangier. Nama asal Arab dia Tanjah. Tu kalau kita pi di Morocco, kita nampak sembok tulis Tangier, kok Rumi, kok Arab dia tulis Ta Nun Ja Ta Marbutah. Tanjah. Dan ni sebut Tangier. Tangier semua tahu kan, biasa dengar nama tempat di Morocco. Asal Islam masuk Spanyol pasal penduduk-penduduk di Spanyol mengadu, kami ni tak tenang. Penduduk di Spanyol ni ditindas, dizalimi oleh siapa? Sebuah kerajaan yang jaga Spanyol masa tu, kerajaan Visigoth. V-I-S-I-G-O-T-H, Visigoth. Nama raja yang perintah itu ialah Raja Roderick. Raja Roderick. Tuan-tuan perempuan biasa dengar tak? Kan trending-trending, budak-budak duk ikut trend semasa kan. Lah ni duk buat apa lah ni trend? Menari turun kereta tu panggil apa? Kiki. Ha, sebab dengar orang baca Kiki, saya takut salah baca. Sebab bila tengok kot, dia naik kot Google tu, dia naik K-E-K-E. Nak baca KK macam tu. Kan trend lah ni kan? Lalah berlaku sampai kena langgar di negara mana, tak tahu video tu kan? Ha? Trend ni anak muda tak pernah lari. Duk ada. Zaman saya peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Tahun 90-an. Zaman masa peringkat awal 90-an, masa tu duk ada budak, ada dah skinhead, ada punk, ada satu pok-pok ni saya ingat kawan saya pun terlibat api lah, gotik. Ingat tak? Lah ni saya tak tahu ada lagi ke tak. Budak-budak gotik. Gotik ni dia pakai pakaian hitam, tindik telinga, tindik hidung, di lidah pun ada, di pusat pun ada. Dia suka pakai celak. Nama gotik. Inilah gotik ni main nama daripada kerajaan Kristian Visigoth yang pegang asal Spanyol sebelum Islam masuk. Depa Kristian yang teruk, Kristian yang jenis perangai memang teruk ni. Raja Roderick dia jaga seluruh Spanyol. Tindah rakyat-rakyat di situ walaupun rakyat dia Kristian sama dengan dia. Rakyat di bawah kerajaan Visigoth ni di Spanyol asalnya sama-sama Kristian. Raja Roderick pun Kristian, tapi Kristian jenis tak boleh pakai. Jenis tak sedar ke diri. Maka penindasan yang teruk-teruk-teruk, rakyat tak mampu tahan. Mereka lari. Pi mana? Berlayar naik kapal pi Afrika. Afrika dia akan jumpa negara apa dulu? Morocco. Maka berita ini
aduan-aduan rakyat Sepanyol ni sampai ke telinga Musa bin Nusair. Siapa Musa bin Nusair? Gubernur masa tu. Gubernur di Afrika masa tu, gubernur masa zaman Khalifah Abbasiyah. Zaman masa Khalifah Abbasiyah, kan Abbasiyah dengan Umayyah. Umayyah, minta maaf, Umayyah atau kita sebut Umayyah. Jadi dia gubernur di situ. Tariq bin Ziyad ni anak murid dia, anak didik dia, macam mana angkat lebih kurang. Dia kutip, dia bela, dia Islamkan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni anak kutip. Ramai lagi budak-budak dia kutip, main duduk dengan dia, bela-bela jaga, asuh-asuh jadi orang hebat. Maka Musa bin Nusair, gubernur di Afrika masa tu, amanahkan kepada Tariq bin Ziyad hang jaga kawasan Tanger. Hang jadi gubernur jaga kawasan Tanger, Tonjah tadi ni, di utara Morocco. Maka bila aduan daripada rakyat Sepanyol mengadu dekat Musa bin Nusair, Musa bin Nusair nampak teruk sangat aduan. Dan yang lebih menguatkan aduan tu siapa? Seorang gubernur dalam wilayah Ceuta, C-E-U-T-A, Ceuta, kita biasa dengar. Dia duduk dalam sempadan, dia masuk dalam wilayah tadbiran Sepanyol juga, bawah Raja Roderick Sepanyol, tapi tempat dia dekat dengan Morocco. Jadi dia antara mangsa di di Sepanyol masa tu ada raja-raja kecil macam kita lah, sultan negeri-negeri kan, sultan wilayah negeri-negeri. Jadi depa ni di Sepanyol, Raja Roderick ni pegang seluruh Sepanyol, tentera dia keliling Sepanyol ada. Sebelum dia masuk main perintah di Sepanyol, banyak dah wilayah-wilayah ada raja-raja Kristian lain. Jadi bila dia pegang seluruh Sepanyol, tentera dia ramai, pengaruh dia ramai, besar, kuat, maka hak lain tak ni nak buat apa, raja-raja lain bergabung pun tak boleh. Jadi antara yang jadi mangsa kepada Raja Roderick yang zalim, kerajaan Visigoth ni, siapa? Anak kepada Raja Ceuta. Anak Raja Ceuta dirogol oleh Raja Roderick, nama Florinda. Florinda nama anak Raja Ceuta, dirogol oleh Raja Roderick. Raja Ceuta ni sangat marah, dia pun mengadu kepada gubernur yang pegang Afrika. Ni cerita ni nak habaq nak tunjuk yang pegang Afrika ni siapa? Khilafah Islam Umayyah. Islam yang pegang Morocco, Afrika masa tu. Tapi rakyat Kristian kena tindah dengan raja mereka, sama-sama Kristian. Dia memang mengadu kepada kerajaan Islam Afrika. Kerana apa? Sebab mereka dengar jiran mereka yang duduk di Afrika, yang Kristian, yang Yahudi, macam-macam agama ini, tak pernah ditindas oleh kerajaan Islam. Hidup harmoni. Kerajaan Islam tak zalim. Itu pemerintahan Islam yang betul. Maka mereka main mengadu. Raja Ceuta main mengadu, wahai gubernur Musa bin Nusair, aku nak minta tolong. Tolong pi pejahanam, pi pejatuh Raja Roderick. Dia duk buat onar, buat macam-macam kat wilayah kami di Sepanyol tu. Musa bin Nusair dengar-dengar, bukan aduan raja, aduan rakyat lain pun sama. Dia pun pilah ke jumpa Tariq bin Ziyad. Ni cerita macam mana Tariq bin Ziyad masuk. Habak kat Tariq bin Ziyad, kerah tentera masuk pi serang Sepanyol. Dan kalau boleh takluk terus Sepanyol, jatuhkan Raja Roderick. Raja Ceuta dia masih ada kerajaan, saki baki alat-alat ketenteraan, maka dia bagi juga kapal-kapal dia kepada Tariq bin Ziyad. Dia bagi juga kapal dia Tariq kepada Tariq bin Ziyad. Asal Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair depa tak ada pengangkutan alat perang banyak sangat, tapi Raja Ceuta kata, aku nak minta tolong hampa api tawan Sepanyol, nah aku bantu juga bagi kapal kat hampa. Ni dia bagi tak minta apa-apa balasan. Ni cuma kata apa? Aku nak tengok depa jatuh. Aku rela hampa takluk, hampa jadi pemerintah di Sepanyol, walaupun hampa tak sama agama dengan aku. Tu Raja Ceuta punya ucapan. Aku tahu aku Kristian, raja yang aku nak suruh hampa bunuh ni Kristian. Aku tahu bila hampa takluk, hampa masuk sana, hampa akan jadi kerajaan Islam. Aku rela hampa yang jadi raja daripada sama-sama Kristian, tapi perangai teruk. Ni nampak Islam dulu. Maka Tariq bin Ziyad bawa tentera dia. Jumlah tentera yang bawah Tariq bin Ziyad di Tanger berapa? 7,000 orang. 7,000 orang tentera dia bawa. Musa bin Nusair kata, aku backup tambah sikit lagi, 5,000 orang lagi. Musa bin Nusair tambah 5,000 orang. Jadilah tentera Islam yang ikut Tariq bin Ziyad daripada Morocco, Afrika, masuk ke Sepanyol. Jumlah tentera 12,000 orang tentera Islam masuk. Mereka naik apa? Kapal.
rentas selat tu, lalu kok Gibraltar tu, sampailah ke daratan Sepanyol. Jarak dia berapa laut Mediterranean yang memisahkan Afrika dan Eropah ini? 15 kilometer. Jarak tu tak jauh. Sebab tu macam saya pergi Sepanyol baru ni, daripada Sepanyol habis berapa hari, 6-7 hari di Sepanyol, lupa dah, 6 hari lebih kurang di Sepanyol. Lepas tu masuk Morocco, kami naik kapal di, Allahumma salli ala Muhammad, di selatan Sepanyol tu, dekat Malaga tu nama tempat, saya lupa dah. Lepas tu naik kapal di Morocco, masuk di Tanger, sat ya. Di Sepanyol tu kami naik di Tarifa. Tarifa Sepanyol, masuk ke Morocco, naik kapal sat ya. Jarak dia 15 kilometer. Masa mereka dulu lama lah naik kapal, nak kena kayuh. Kita ni naik kapal feri dah. Tariq bin Ziyad bawa tentera jumlah 12,000 orang masuk selat tadi, sampailah di daratan di Sepanyol. Tuan-tuan perempuan, Raja Roderick lambat sampai berita dekat dia. Raja Roderick sampai berita kat dia lambat tentang tentera Islam sampai dekat daratannya. Dia kelangkabut-kelangkabut, dia sempat juga ready tentera nak berperang. Berapa tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, tentera yang disediakan oleh Raja Roderick di Sepanyol nak berdepan tentera Islam? Tentera Islam 12,000 orang, tentera Kristian Sepanyol 100,000 orang. 100,000 orang lawan tentera Islam 12,000. Bila Tariq bin Ziyad bawa tentera sampai dekat daratan Sepanyol, mereka berhenti dekat selat Gibraltar tu, dekat bukit, bukit yang sekarang nama Gibraltar, bukit karang yang tinggi, tak berapa tinggi, lebih kurang 500 meter tinggi bukit tu. Takut saya tertukar, lebih kurang 500 meter tinggi bukit. Dan kemudian bila sampai di situ, semua tahu kan, siapa baca sejarah Islam masuk Sepanyol, Tariq bin Ziyad buat apa di situ? Dia berdiri di atas bukit karang ini, yang nama sekarang bukit itu Gibraltar. Dia kata apa dekat tentera dia, para mujahidin ini? Okey, sekarang kita dah sampai. Dia perintahkan yang duduk tinggal dekat-dekat dengan kapal, sekarang hampa boleh bakar kapal-kapal ni. Sekarang boleh bakar kapal-kapal ni. Tentera-tentera ni, para mujahidin dengar daripada panglima dia sebut, dia pun terkejut. Dia bertanya, tuan, wahai panglima, raja dia, apa ni panglima dia pun, Tariq bin Ziyad, kita sampai sini sebab kapal ni, kalau bakar ni nak balik lagu mana? Ni arahan macam mana ni? Tak apa faham. Dia pun ingat main-main ke apa? Tariq bin Ziyad kata, sungguh. Dia pun semua terkejut. Dan Tariq bin Ziyad bagi kata-kata semangat kepada tentera dia. Apa dia? Kita datang dengan dua niat sahaja. Sama ada yang pertama, kita menang menakluk bumi ini, atau kita mati syahid. Dia kata apa? Kita menang menakluk bumi ini. Dah menang takluk, kita duduk di sini. Maksudnya apa? Kita tak akan balik. Sebab tu Tariq bin Ziyad nak bagi semangat dekat tentera dia, bakar kapal-kapal untuk bagi menang, untuk takluk juga Sepanyol, untuk jahanamkan kerajaan Kristian yang zalim ini. Bukan itu sahaja pidato Tariq bin Ziyad di Bukit Gibraltar ni. Satu lagi dia kata, setiap inci muka bumi di dunia ini adalah milik Allah dan kampung halaman kita. Maka kamu jangan harap kita boleh balik. Dia kata kat tentera dia. Bila semangat itu, kata-kata motivasi ini Tariq bin Ziyad sebut, mereka seronok bertakbir semangat dekat kaki bukit ni. Pasal apa? Pasal apa mereka semangat? Sebab asal mereka down. Down tang mana? Mereka dengar kata tentera kerajaan Roderick Visigoth sedia 100,000. Mereka 12,000 lah. Mereka mula goyah. Tariq bin Ziyad bagi kata-kata semangat. Dan akhirnya mereka semangat. Mereka bakar sungguh kapal. Dengar arahan, bakar sungguh kapal. Maka berlakulah peperangan. Sebelum saya nak cerita hak peperangan ni, tuan-tuan perempuan, ada yang tak tahu, ada yang tahu, Bukit Gibraltar yang sekarang duduk dalam, duduk dekat Sepanyol, dekat Morocco, dekat selat tu, tapi siapa yang perintah kawasan Gibraltar ni? UK, England. Jangan pelik, England duduk tang lain, tapi nak masuk situ bawa pasport England. Tak tahulah perjanjian perang zaman bila, maka dia perserahkan wilayah itu, Kristian serahkan wilayah itu kepada kerajaan England.
British. Dan Gibraltar, orang situ berpasport berwarga negara England. Walaupun bercampur-campur, Pak Arab ada, macam-macam ada, keturunan darah Spanyol ada. Baik, yang saya nak sebut apa sebenarnya? Gibraltar, bukit tersebut, selat tersebut, diambil nama bukit tersebut. Selat Gibraltar, ambil sebenarnya bukit Gibraltar. Gibraltar adalah nama, diambil dua nama. Gibraltar. Gibraltar. Apa dia? Jib itu, Gibral tu, itu diambil daripada jabal. Bahasa Arab kata bukit. Bukit orang Arab kata jabal. Kan kita duduk di Mekah, pi Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu kan, tu bukit Rahmah nama dia. Asal nama bukit itu Gibraltar apa dia? Jabal Tariq. Jabal Tariq. Bukit Tariq. Pasal apa nama bukit tu Tariq? Pasal Tariq bin Ziyad naik atas tu berpidato bagi motivasi kepada tentera dia sebelum nak masuk perang lawan takluk Spanyol. Maka bila tukar nama, dia duk panggil-panggil campur bahasa jadi Gibraltar, Jabal Tariq. Dan sampai tentera Islam 12,000 orang di daratan Spanyol. Tuan-tuan puan-puan, Tariq bin Ziyad bahagi tentera dia. Ni nak mula cerita. Saya tak mau cerita perang tu lagu mana. Saya sahabat asas lah. Saya lagi nak cerita perkara berlaku dalam Spanyol lepas Islam pegang, lepas tu Islam jatuh, apa yang punca berlaku. Dah? Kita nak buat rumusan, buat ringkasan lebih kurang. Kalau nak cerita sungguh detail ni jenuh nak berhabis. 4-5 jam tak habis. Dah? Bila tentera Islam masuk ke Spanyol, Tariq bin Ziyad, panglima ini, pecahkan 12,000 orang tentera dia kepada 4 wilayah. Wilayah pertama apa dia? Cordoba, Malaga, Granada dan dia sendiri. Tariq bin Ziyad pi kepada Toledo. Toledo ni duduk di tengah-tengah Spanyol. Cordoba, Granada, Malaga, Toledo. Empat wilayah yang Tariq bin Ziyad bawa suruh pecah pi. Tentera dia 12,000 tak ramai. Jadi dia nak target yang mana? Rupanya Tariq bin Ziyad awal lagi hantar spy. Nak pi riki-riki survey tengok tempat mana yang titik lemah, yang mana kalau mereka kalah habis hal lain jadi lumpuh. Maka empat ini ditakluk. Spanyol kan kita dengar negeri-negeri dalam Spanyol banyak kan? Kita dengar Madrid, kita dengar Barcelona, jenis-jenis bola senang ingat. Kita dengar Sevilla. Kita dengar Zaragoza. Semua hak dalam Spanyol ni ada wilayah-wilayah utama yang Kristian ni pegang kuat. Cordoba, Malaga, Granada dan Toledo. Toledo ni ibu kota kerajaan Roderick. Tu yang Tariq bin Ziyad, dia pecah empat grup. Grup dia, dia bawa pergi Toledo. Raja Roderick ni duduk tang mana? Raja Roderick semangat juga nak perang. Pasal lama tak perang. Dia naik tentera dia semua, awal lagi dia pi sampai ke sungai Berbet. Di mana? Di pinggiran daratan Spanyol. Masa tentera Islam sampai, mereka dengar kutubah pidato daripada Tariq bin Ziyad. Lepas tu mereka masuk perang, mereka jumpa tentera bersama dengan Raja Roderick. Raja Roderick mati awal tangtu lagi. Dia bukan dah habis dekat-dekat nak habis perang. Berapa lama mereka takluk Spanyol, Islam takluk Spanyol, lepas tu baru dapat bunuh. Tak. Ini bukan macam cerita dalam TV. Ketua jahat mati last sekali. Tak. Dalam cerita Islam masuk Spanyol, ketua jahat Raja Roderick mati awal. Sebab dia mai puluh nak perang, dia mati dekat dengan sungai Berbet. Maka Islam turun masuk. Sebab dia raja besar Spanyol. Raja-raja lain masih ada bawah dia. Sama-sama panggil teruk juga. Cuma dia pun tak panggil raja kot. Dia panggil gubernur ke dan sebagainya. Dan akhirnya, penaklukan demi penaklukan, berlaku peperangan. Tentera Islam, tentera Islam 12,000 lawan tentera kerajaan Kristian zalim ini 100,000. Islam ambil masa hampir tak sampai 2 tahun menakluk keseluruhan Spanyol. Pada bulan pertama peperangan hingga bulan ketujuh peperangan, empat wilayah tersebut berjaya ditawan. 7 bulan, empat wilayah besar ni hak dia pi hantar tentera ni, Granada, Cordoba, Malaga dengan Toledo berjaya ditawan. Dan bila ditawan itu lemah habis hak lain.
Ni jangan duk bayang lamanya 7 bulan. Depa naik kapal pun berapa lama? Kapal depa masuk daripada Morocco tu Afrika masuk ke Sepanyol berapa lama? Dalam riwayat dalam kitab tarikh Tarikhul Andalus, sejarah Andalusia, min fathil Islami hatta suqutil Qarnatah, daripada pembukaan Islam hinggalah gugurnya Granada. Dalam kitab ulama Islam tulis, dia cerita dalam tu. Ada yang kata Tariq bin Ziyad bawa tentera dia masuk pada bulan Ramadan. Paling ramai ulama sirah kata bulan Ramadan Islam masuk ke Sepanyol. Ada juga pandangan kata pada bulan Rejab. Tapi kalau kita nak ambil tarikh Masihi, Islam masuk Sepanyol bila? 19 Julai tahun 711 Masihi. Kita lah ni berapa Masihi? 2018. Tolak tengok. Lebih kurang 1400 tahun dulu. Cerita ni lebih kurang 1400 tahun dulu. Lebih kurang lah. Dah? Sebab tu saya kata tadi, kalau kita dengan Nabi kan dekat-dekat 1500 tahun terpisah kan. Tu saya kata tadi, Tariq bin Ziyad, zaman hidup dia tu, zaman dia tak jauh dengan Nabi. Nabi lahir tahun bila? Masihi. Kalau tahun hijrah tu tak ada tahun. Sebab Nabi lahir tahun gajah. Siapa boleh habak tahun Nabi? Dalam Islam tak ada. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pasal masa tu tak ada kalender hijrah lagi. Kalender hijrah bermulanya peristiwa hijrah tu. Jadi kita ambil tahun Masihi. Nabi lahir tahun bila? 571 Masihi. Nabi SAW lahir tahun 571 Masihi. Nabi wafat umur 63 tahun. Campak tengok 571 campak 63. Jadi berapa? 600 berapa? Tariq bin Ziyad bawa Islam tahun 711 Masihi. Tak jauh. Jarak lebih kurang puluhan tahun. Lepas Nabi wafat, lebih kurang puluhan tahun, tak sampai 100 tahun lepas Nabi wafat, berlakunya sejarah Islam masuk Sepanyol, Tariq bin Ziyad bawa. 19 Julai tahun 711 Masihi. Jadi bila berlaku penaklukan, akhirnya tak sampai 2 tahun, seluruh Sepanyol, tuan-tuan puan-puan, Islam kontrol, Islam takluk, habis semua. Habis semua kerajaan Kristian habis. Dan Islam memerintah Sepanyol. Dan bila dapat takluk seluruh Sepanyol, itulah yang Tariq bin Ziyad, pemerintah Islam, tukar nama. Tak tahulah asal nama apa. Mungkin Vandals ataupun hak yang kita sebut sejarah asal Iberia. Sebab Sepanyol ni dia main lepas pada masa Kristian ni. Masa sekarang ni. Nah? Jadi, jadilah nama tempat itu Andalusia. Selama berapa lama tuan-tuan puan-puan? Islam bertapak di Sepanyol 800 tahun lebih. Mula tahun 711 Masihi sampailah kira tengok tahun berapa, 1200 lebih kurang. Ha? 1200. 800 tahun. 800 tahun Islam takluk dan merintah Sepanyol. Kemudian kita nak pergi pelan-pelan. Sejarah banyak. Saya banyak dalam kepala ni, dalam hati berbunga-bunga nak cerita apa yang ada di Sepanyol. Keindahan dan sangat seronok. Saya ceramah di Masjid Bertam, dia bawa tajuk, bagi tajuk topik, sebab masa tu saya hangat-hangat baru balik Sepanyol. Cerita dulu sejarah, macam malam ni saya cerita. Dia main siri kedua, saya nak bentang, nak bawa slide ke apa, tunjuk gambar-gambar tempat-tempat yang sangat dahsyat, yang akan buka hati kita, akan rasa seronok. Untuk kebanggaan kita kepada pemerintah Islam. Tak sampai tak apa sana. Doa lah bagi sampai boleh tengok sejarah Islam. Sebab hari ni tempat-tempat sejarah Islam di Sepanyol, kerajaan-kerajaan Kristian kata sama-sama mereka, satu kebodohan bagi kita meranapkan, meruntuhkan seni bina Islam. Kerana kita mungkin boleh bina yang lain, tapi tak boleh bina macam mereka bina. Era itu tahun 800, tahun 900, tahun 1000, tahun 1001, tahun 1200. Era itu arkitektur seni bina Islam sangat-sangat dahsyat. Contoh kerajaan Islam di Sepanyol, pusat dia di mana? Masa kerajaan Roderick Christian Zalim ini, pusat dia di Toledo. Islam masuk, pusat kerajaan Islam Sepanyol di Cordoba. Sebab tu kita dengar kerajaan Islam, bukan sebut kerajaan Islam Andalusia saja. Ada yang menyebut kerajaan Islam Cordoba. Semua khalifah-khalifah besar Islam di Sepanyol akan duduk di Cordoba. Wilayah-wilayah lain ada sultan-sultan, raja-raja lain yang kecil-kecil. Jadi seluruh wilayah di Sepanyol, Islam dah pegang.
Islam dah pegang masa tu. Dan tahun 800 apa ni, tahun 700 lebih tu dia masuk. Islam dah pegang sepanjang. Semualah yang kita dengar, satu saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Nama-nama tempat di Sepanyol yang kita duk tengok, duk dengar, walaupun kita tak tengok, tak baca peta, tak baca sejarah, tapi ada orang nak senang dengar, dia tengok Liga Sepanyol, tengok bola, kan? Kita tahu nama-nama tempat di England, Manchester, Liverpool, Chelsea, ha? Kita dengar nama-nama tempat apa-apa kan, Tottenham, banyak nama tempat itu kita tengok. Bila tengok bola, bola kan payah nak cari orang tak minat bola. Senang sangat jumpa orang minat bola. Tanya kelab-kelab dia kenal. Jadi nak tahu negara-negara, negeri-negeri dalam Sepanyol, tengok Liga Sepanyol. Saya pun kenal negeri-negeri Sepanyol, tengok Liga. Duk tengok Real Madrid ke Barcelona, hat tu duk famous dah. Ni hat lain ni. Kita dengar Zaragoza, kan? Kita dengar Sociedad, kita dengar Sevilla, kita dengar Granada, kita dengar Malaga, kita dengar semua nama-nama tempat ini. Apa yang saya nak kongsi pasal nama tempat ni, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, yang saya nak kongsi, asal je masa nama Islam, nama dia pakai nama Islam. Cuma dia mai kerajaan Kristian yang pegang sekarang, kita dengar tu macam nama biasa. Contoh, nama Malaga, nama asal masa Islam, Malaqah. Granada, Ghornatah. Apa lagi? Zaragoza, Zarquzah. Nama asal dia Islam. Cuma lah ni dia sebut ikut cara dia lah ni, Zaragoza. Nama sebelum Islam masuk apa dia? Sisaragusta. Sisaragusta diambil sepenuh binaan dan budaya masa tu. Sisaragusta. Maka Islam masuk jadi Zarquzah. Kristian ambil sekarang ni jadi Zaragoza. Malaga dulu masa Islam, Malaqah. Sevilla dulu masa Islam, Sabila. Madrid masa Islam dulu, Madrid, Majri. Madrid kan ibu kota Sepanyol, ibu negara Sepanyol, Madrid. Kita duk dengar Real Madrid tu apa dia? Real Madrid diambil nama Royal. Kalau Royal orang putih kita tahulah, kan? Royal Madrid, mereka sebut Real. Satu lagi nak habak, satu seruan yang digunakan oleh penduduk Madrid atau kebanyakan penduduk Sepanyol. Kita biasa dengar kalau tengok bola, macam kita Kedah, kalau tengok bola, sorakan kita buh nama apa? Pulun, Kedah, Pulun. Betul tak? Kan? Kalau saya orang Penang, Penang dia bunyi kasar sikit. Haria Penang, Haria. Nak Haria siapa tak tahu. Kan? Macam-macam lah. Jadi kalau untuk Madrid, dia guna apa slogan nak laungkan, nak suruh semangat masa bola? Hala Madrid. Bisa dengar? H-A-L-A. Hala Madrid. Hala Madrid. Ayuh maju, ayuh maju Madrid. Tuan-tuan, puan-puan, semua dan pakar sejarah mengiktiraf dan mengakui slogan Hala Madrid itu diambil daripada kata asalnya Yallah Madrid. Yallah Madrid. Madrid diambil nama Arab dia asal Majri. Majri bahasa Arab sumber air. Sebab apa sejarah nama Madrid Majri? Sebab satu tempat bila kerajaan Islam masuk kawasan tu, bila Islam dah takluk Sepanyol, Islam bagi sumber paling utama masyarakat di setiap kawasan, iaitulah air. Benda pertama Islam buat, dia korek gali ke, dia bagi aliran sungai ke. Maka sampai ke hari ini, mereka masih menggunapakai jasa-jasa apa ni, khalifah ataupun raja-raja Islam. Seni bina-seni bina pun pakai hak seni bina Islam. Strategi jalan-jalan, cara nak atok bukit dengan kawasan penempatan rumah-rumah, masih pakai peta, ukuran, pemetaan, perangkaan yang disusun oleh arkitektur Islam, oleh juru ukur Islam. Semua tu yang saya nak abang kata seronok cerita tentang sejarah dalam Sepanyol. Bukan nak kongsi saya boleh berjalan merata, boleh cerita, tak. Saya tak mau cerita benda seronok-seronok masa melancung. Saya nak cerita sejarah Islam. Jadi nak abang tasak ni, lama saya hurai ni pasal nama-nama tempat di Sepanyol. Kita dengar hari ni nama-nama tu, nama asal dia banyak Islam. Cordoba, Qurtubah. Bisa dengar nama Imam Al-Qurtubi? Bisa dengar? Qurtubah nama dia, asal tempat dia. Imam Al-Qurtubi tu kan?
Kita ada tafsir dan sebagainya. Al-Qurtubi diambil daripada nama tempat Cordoba, masa Islamnya Qurtubah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, lama Islam bertapak di Sepanyol, 800 tahun. Macam-macam lah benda yang berlaku, keseronokan, kegirangan, rakyat yang macam-macam agama seronok berada di bawah tampuk pemerintahan Islam. Kupasan saya malam ni, kita cerita Islam masuk ke Sepanyol, jatuh bangun. Kita cerita gemilangnya Islam di Sepanyol masa negara itu nama Andalusia, dan saya juga akan cerita untuk slot akhir ini tentang Islam jatuh. Benda hak saya kata nak sebut banyak tentang benda-benda hebat dalam Sepanyol. Mungkin kalau pihak masjid tak serik nak panggil saya, panggil pula. Saya cerita apa kehebatan seni bina yang kita kadang dengar pelik. Saya ambil contoh satu. Apa dia? Alhambra di Sepanyol. Di Granada ada nama tempat Alhambra, satu kota yang sekarang kita sebut Istana Alhambra. Dia sebenarnya kota, bukan istana. Dia ada istana dalam tu dan kota, penduduk setempat yang duduk dekat dengan istana. Ni kampung Bani apa, Bani apa, ni wilayah ni suku apa. Kota tu, kita masuk dalam tu. Inilah antara tempat yang Kristian paling kata apa, bodohnya kita jika merobohkan seni bina ini. Kita tak akan bina balik. Kita tak akan reti nak bina balik. Jadi nak habak contoh Alhambra ni. Isyak. Azan dulu kah? Tak tu ya. Bila kita tengok, saya nak kongsi, nak kata seronok dengar cerita benda apa masa Islam hebat, apa yang ada di Sepanyol. Contoh Alhambra, seni bina dia sangat hebat. Alhambra mendapat kunjungan tertinggi di dunia, istana peninggalan. Sejarah istana dulu, tak kira istana Kapiak, istana Islam, istana Kristian, istana siapa pun, istana yang istana peninggalan lama, istana bersejarah yang paling ramai dikunjungi oleh umat dunia ini, masyarakat dunia ini, ialah Alhambra. Pengunjungnya satu hari 25 ke 30 ribu orang satu hari. Pasal apa orang seronok pi Alhambra walaupun dia bukan Islam, sedangkan semua dah tahu Alhambra tu peninggalan Islam? Yang tu saya kata, kalau ada jodoh kita mai, saya nak cerita apa yang ada dalam Alhambra, apa ada dekat seni bina, kenapa Masjid Cordoba, masjid kerajaan Islam Sepanyol pada era itu, masjid kedua terbesar di dunia. Masjid pertama terbesar masa tu apa? Masjidil Haram. Masjid kedua, Masjid Cordoba. Masjid Nabawi mana? Masjid Nabawi dibesarkan sikit-sikit oleh khalifah, oleh Raja Saud, oleh khalifah-khalifah yang pegang Haramain. Masjid Cordoba masa tu terbesar. Masjid yang sangat luas. Antara yang kita kagum, saya nak habaq tak saat tu, di Granada, Alhambra tadi, apa yang hebat orang nak pergi sangat? Keunikan seni bina. Macam mana boleh ada ayak pancut dalam keadaan tak ada motor, enjin apa ada kat dalam patung-patung, dalam batu-batu. Teknik graviti yang dipakai oleh arkitek-arkitek Islam, arkitektur seni bina yang orang sangat pelik. Orang kata zaman ni tak boleh nak buat lagi, kepala otak tak nak fikir. Inilah hebatnya ulama, profesor, bukan profesor kita sebut, dulu ni tokoh-tokoh pemikir Islam bidang apa pun, doktor Islam yang dulu, pakar-pakar Islam yang dulu, bidang-bidang apa pun yang depa duduk, depa ni otak depa menjangkaui zaman. Tuan-tuan perempuan, kita tengok cerita Piramli. Kita tengok cerita Piramli. Susah untuk kita jemu cerita Piramli. Kita tahu apa babak lepas ni. Dia nak bergelak nak cerita apa. Kita tahu lepas ni nak sebut apa. Kita tertunggu-tunggu lagi nak dengar lawak itu. Kerana apa yang Piramli nak bawa ni, kita bukan nak dari sudut apa ibadah apa, kita cakap atas dia buat filem dia. Orang tanya kenapa filem Piramli melekat di hati masyarakat. Cerita-cerita dia melekat. Pasal dia buat daripada hati, maka akan masuk ke dalam hati. Tengoklah orang macam dia sepatut jadi orang apa? Patut keturunan-keturunan dia hartawan, jutawan, duit banyak. Tapi dia tak ada apa pun bila dia mati, dia meninggal, tak ada apa pun dia tinggal. Anak-anak dia kerja ke lain, tak ada warisan untuk dia tinggal. Dia buat filem, sejarawan ataupun tokoh-tokoh filem kah, sastera-sastera negara kita kah, akan sebut apa? Satu ayat. Otak Piramli menjangkaui zaman.
Dia punya nasihat dalam cerita dia. Boleh tahu hari ini sebiji-sebiji berlaku kepada masyarakat kita di Malaysia. Bangsa-bangsa kita, agama kita di Malaysia, sebiji-sebiji dia habaq dulu, berlaku sungguh. Ingatan, peringatan, reminder daripada dia. Tak buat lagu ni, satu hari nanti jadi lagu mana. Dia cerita, itu cerita, semua cerita dia ada pengajaran yang sangat besar. Jadi nak habaq, apatah lagi tokoh-tokoh besar Islam yang mereka duduk di bawah pemerintahan Islam di Sepanyol. Benda yang mereka buat seni bina sangat dahsyat. Antara saya bagi contoh, teknologi speaker. Speaker tak ada, tapi Masjid Jami' Cordoba, masjid kedua terbesar di dunia masa tu, di bawah pemerintahan Islam Sepanyol, Tok Imam angkat takbir. Jemaah yang sembahyang 40 ribu orang boleh dengar takbir Tok Imam. Masa kami sampai dalam Masjid Cordoba, tour guide kami bawa kami pusing-pusing. Dia pun cerita, hampa tak pelik ke mihrab ni, tempat Tok Imam, depan tu bentuk kerang. Cuba tengok atas tu, ada lubang-lubang-lubang bentuk kerang, jalok-jalok tu. Kita pun kata betul juga, apa guna design depan mihrab, buatlah khot-khot ke apa ke, marmar yang cantik-cantik. Tapi dia buat bentuk lagu tu. Lah-lah tour guide ni kata apa, cuba pergi cakap depan tu. Tapi kami tak boleh masuk depan, dia dah tutup ruang tu. Dia kata tak kat mana boleh nak jerit, sebutlah apa nak sebut. Hak orang belakang tak payah pergi jauh, cukup pergi lebih kurang 200 meter. Sebut depan mihrab itu, Allahu Akbar, tak payah menjerit. Bar, 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 bunyi sampai belakang. Kita tahu teknik gemar tu, gemar kita tahu bergemar. Tapi bayangkan keluasan masjid yang boleh menampung jemaah 40 ribu orang, tanpa pakai mikrofon speaker ni, angkat takbir dekat mihrab. Teknologi dia pakai pantulan suara, pantulan suara. Contoh lagi, kita kalau siang hari, kalau tak ada ruang nak masuk cahaya dalam rumah, kita gelap juga. Walaupun cahaya masuk pun, kita buka juga lampu dalam rumah kita. Bukan malam saja buka lampu, siang pun buka. Tapi teknik seni bina, arkitektur seni bina Islam, istana-istana dan sebagainya, cahaya masuk suluh keseluruhan dalam istana. Macam mana dia boleh buat ruang cahaya nak masuk, dia nak tak cermin tang mana. Bila cahaya masuk, pantui sana, pantui sini, pi ke dapur, pi ke ruang sana, pi ke sini. Waktu malam, kalau waktu bulan mengambang, purnama, cahaya bulan masuk, cerah keseluruhan kawasan dalam. Dan yang lebih unik, ni nak perangat, hampa suruh pi Sepanyol. Yang lebih unik, yang paling dalam banyak-banyak benda kita kagum belakang, tapi satu seni bina ni kita kagum, Allahumma salli Muhammad, di Granada ni, di Alhamra, ada satu kolam air dinama water clock. Water clock, jam air. Water clock, jam air. Lagu mana? Dia kolam, kolah lah kita kata, kolah, kolam bulat, ada 12 kepala singa. Siapa seronok nak tengok, bolehlah Google Alhamra water clock. Alhamra kolam singa, kepala 12 kah? Dengar saya cerita, 12 kepala singa tu menandakan apa? 12 jam. Zaman tahun 1100-1200 mereka bina Alhamra tu. Sekarang ni 2018 Masihi. Ni mereka bina kolam-kolam dan seni bina Alhamra tahun 1100-1200. Masa era tu, mereka boleh buat kolam jam ayak melalui kolam kepala singa 12 ni. Kalau singa depan ni, singa kalau kata ni lah arah utara kan, contoh, singa hak kepala depan, kepala ni patung ni, bukan singa betul, ni kepala singa patung. Kepala singa depan tu, mulut dia keluar ayak, pukul 12. Lepas tu ayak tu pelan-pelan-pelan-pelan, kan mula-mula dia pancuk laju kan. Lepas tu dia koi suruh-suruh dia pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan. Maknanya dah pukul 12.45, 12.50, nak dekat pukul 1. Habis je ayak keluar daripada mulut singa tengah ni, pak, habis pukul 12, terus keluar ayak kot singa sebelah dia, kepala singa sebelah dia. Ni pukul berapa? Tadi pukul 12, ni pukul 1. Lepas tu pukul 2. Macam mana dia boleh buat teknologi tu? Main singa berikutnya, kepala singa, kepala singa, 12 kepala singa. Itu adalah kolam jam, jam ayak. Dan selepas Kristian Barat menakluk Sepanyol, rampas daripada Islam,
pada era berapa saya tak ingat, saintis-saintis, tokoh-tokoh pemikir mereka, arkitek mereka, selongkap, korek habis kepala singa, korek bawah kolam, nak cari lagu mana mereka boleh buat, nak cari punca, nak cari ada pakai enjin motor apa-apa ke. Tuan-tuan perempuan, mereka cari, tak jumpa-jumpa. Malangnya, kajian mereka telah menjahanamkan sistem kolam 12 ini. Akhirnya, hari ini, kedua-dua belah kepala singa tu keluar ayam. Orang tanya pukul berapa? Pukul 12. 3 jam sekali, orang tanya lagi pukul berapa? Pukul 12. 12-12 kepala singa keluar ayam. Jahanam. Ini antara hebat seni bina, arkitektur seni bina daripada tokoh-tokoh arkitek Islam. Banyak benda nak cerita, keunikan. Kenapa ramai pengunjung-pengunjung, pelancong-pelancong bila nak masuk ke Sepanyol? Tuan-tuan perempuan, dulu sebelum era Liga Sepanyol bola ni seronok kita tengok Madrid dengan Barcelona dan sebagainya, orang nak pergi Sepanyol nak, sebab utama dia Alhamra. Hang Islam ke, hang kapiak ke, nak pergi Sepanyol pasal apa? Benda pertama sampai Sepanyol nak buat apa? Alhamra. Macam Malaysia, dulu orang nak main Malaysia ni pasal apa? Menara Berkembang, KLCC. Betul ya? Ke benda apa? Ke Masjid Taman Geladi? Ya, tapi masjid ni pun gah. Dah nak abang, kan? Ada tanda. Kan kita duduk KLCC, ada orang kagum menara lah apa. Lepas tu jambatan ketiga di dunia ke, di Asia ke apa? Lupa dah, saya pun tak ingat lah. Contohlah nak abang, kalau orang pi. Jadi pelancong pi Sepanyol, nak pi Alhamra. Cuma lah ni, dua sebab utama. Alhamra dengan nak pi tengok Barcelona dengan Madrid. Bola punya pasal. Hebatnya Alhamra. Padahal ia peninggalan Islam. Ia peninggalan Islam. Dan 25,000 ke 30,000 pengunjung satu hari. Masa saya dengan grup-grup kami pi Sepanyol, terserempak dengan orang Malaysia, suami isteri. Dia buat PhD di Jerman. Dia berhenti transit di Sepanyol. Dia nak berjalan di Sepanyol sebab tak berjalan lagi. Maka dia turun di Granada, dia nak pergi Alhamra. Kami jumpa di masjid di Granada, semayang di situ. Semayang Maghrib, kalau saya lupa dah. Semayang di situ. Jumpa-jumpa sembang. Yalah, bila orang Malaysia sama orang Malaysia jumpa di Sepanyol. Oh, dia main teruja nak menyembang ni. Jumpa di Mekah, padahal Mekah selera dah orang. Pun dah seronok bertegur dah. Kan, duduk mana sana pun. Sebutlah kampung. Kok Diang kan? Oh, Kok Diang dekat. Mula menyembang. Jadi seronok. Dia kira buat ramai. Kan orang bina kata buat ramai. Jadi kami bila jumpa, sembanglah dengan brother ni. Dia ni buat PhD. Hebat juga lah. PhD di Jerman. Saya ingat nama dia Afiq. Sembang dengan dia. Tanya dah. Tanya berjalan mana dah Granada. Baru sampai. Oh, samalah grup kami baru sampai. Lepas tu habak kata, oh, tak pergi lagi lah Alhamra. Ha, tak sabar nak pergi ni. Kami pun tak sabar. Dia pun tak sabar nak pergi Alhamra. Esok tu, selesai dia Alhamra. Ada di kalangan kami yang simpan nombor Afiq. Kami duduk dekat bah, dah keluar berjalan pusing Alhamra 4-5 jam dah. Pi dekat bah dapat wifi, WhatsApp dengan dia. Tanya, ada mana dah main masuk ke? Kami dah baru keluar puas berjalan ni di Alhamra ni. Afiq ni balas, dia buat muka teriak. Kan kita main WhatsApp kan boleh buat muka keluar yang mata orang menengih tu kan. Pasal apa ni? Tanya dia pasal apa? Dia habak tak boleh masuk. Tuan-tuan perempuan, tiket kami, grup kami yang pergi ke Sepanyol tu, saya pergi ni lawatan atas lawatan kilang, pergi tengok tempat proses apa ni, makanan-makanan kesihatan. Dah, bukan pergi saya nak melancong sangat, pergi lawatan ilmiah lah, lawatan kami ni. Kami pergi booking nak masuk Alhamra 3 bulan awal. Siapa-siapa nak berjalan pergi Sepanyol, teringin sangat nak masuk Alhamra di Granada, selatan Sepanyol tu, tolong beli tiket awal. Sebulan awal pun belum tentu dapat. Sebab tu bila nak pergi, planning dengan travel. Travel yang akan sambut di sana, depa yang tolong beli, depa sendiri habak kami tanya. Lebih kurang 2 bulan lebih dia kata tarikh dia booking tiket. Afiq dengan isteri dia hanya berdua. Nak masuk Alhamra, merayu-merayu depan tu. Dia kata dah merayu pujuk, dia pun tak bagi masuk. Nak walk in hanya 2 orang lah. Kalau walk in group mungkin dia pun tak bagi. Dia pun tak bagi. Tiket untuk hari ni habis. Bila hari ni habis tiket, jangan tanya esok ada tak. Tak payah duk tanya. Orang beli 2 bulan, 3 bulan sebelum. Maknanya bulan depan pun belum tentu ada tiket.
Orang punya pulun nak masuk Alhamra. Ha, cukup sekadar tu saya perangat tentang Alhamra. Nah, nak suruh seronok. Bukalah gambar-gambar ke apa nak tengok benda-benda yang hebat dalam Alhamra. Alhamra yang hebat sangat, kenapa seluruh dunia ramai nak pergi? 30% seni bina Alhamra bercirikan syurga. Faham? Maknanya arkitek Islam buat Alhamra, kota Alhamra dan istana ni, dia ikut ciri-ciri syurga. Kita boleh ke buat syurga atas dunia? Tak boleh. Syurga Allah letak, syurga Allah kita tak boleh lawan. Cuma Allah cerita apa ciri-ciri syurga, sekian, sekian, sekian. Jadi landscape ataupun kita nak buat bentuk apa, kalau kita nak decoration apa-apa, ikut Allah cerita syurga ni ciri dia apa, sungainya di mana, pokoknya, buah yang berjuntai. Maka kerana apa, kalau orang tanya apakah alasan utama, orang bukan Islam pun hati tertarik nak pi melancung, nak pi tengok Alhamra. Allah dah sebut dalam Quran, Nabi dah sebut dalam hadis, Islam dah habaq dekat kita. Tidak ada tempat yang lebih membahagiakan, menenangkan, buat kita seronok sampai rasa tak mau tinggal tempat itu melainkan syurga. Tak ada tempat boleh lawan syurga. Tempat terbaik nak relax, nak rehat, nak santai, nak seronok, nak selesa, nak bahagia, nak damai, nak tenang, syurga. Bila Allah dah kata syurga yang boleh tempat sebaik-baik untuk kita, maka kenapa hari ini hati manusia tertarik kepada Alhamra? Kerana Alhamra, seni bina dan decoration atau landscape dan sebagainya bercirikan syurga. 30% daripada seni bina ni. Dua orang yang bina, saya lupa dah seorang lagi, Ibnu Zalmak dengan siapa? Ibnu Zarmak dengan seorang lagi, saya lupa nama. Nah, okey, hak tu nak cerita benda yang bila dah Islam pegang, apa Islam buat macam-macam. Hak kita tahu cara hidup orang bukan Islam, duduk di bawah pemerintahan Islam sangat seronok, harmoni. Mereka berbangga, mereka kata walaupun kerajaan kami dulu sama agama dengan kami, raja kami sama, tapi tak boleh pakai. Walaupun duduk bawah hampa, lagi tenang, lagi damai. Tuan-tuan perempuan, kita pi kepada bagaimana Islam jatuh. Ni insya-Allah saya ringkaskan. Lajak pula dah. Nah. Tak apa ke? Ni ceramah kan? Ni kuliah perdana. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Nampak muka semua semangat. Ya? Semua nampak macam duk fikir cari tiket nak pi Sepanyol ni. Nah, insya-Allah semua sampai. Ni kita cerita di era macam mana Islam jatuh. Setelah 800 tahun bertapak, raja demi raja, khalifah demi khalifah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Pada tahun 1300 lebih, Islam mula lemah. Apa punca? Inilah pengajaran untuk kita. Inilah taktik yang digunapakai oleh musuh Islam, Kristian. Siapa sahaja Yahudi atau agama apapun yang mana nak musuh dengan Islam, yang nak musuh, kita lawan yang nak musuh. Agama lain kita respect, kita hormat. Tapi hang menentang aku, hang tak senang duduk. Jadi kita bercakap, bila ada musuh Islam yang tak senang dengan Islam, dia tahu lawan Islam face to face, dia kalah. Nak bertentang, nak berperang lawan dengan Islam physically, dia akan kalah. Kerana semangat Islam, semangat tentera-tentera Islam, pejuang-pejuang Islam, dia tengok mata pedang musuh, dia tengok muncung senapang musuh, dia tengok muncung meriam musuh, dua dalam kepala dia, aku menang atau syahid. Inilah kenapa ramai tentera Islam, minta maaf, inilah kenapa ramai tentera kafir dan negara-negara kafir dulu tak ada nak perang, dah serah kalah. Tentera Islam tunggu di sepadan negara dia, ajak perang, dia pun ajak agak nak perang juga. Dia hantar spy, raja dia hantar spy pergi tengok siapa tu nak ajak kita perang. PPP, spy dia pergi tengok, spy dia balik mai cerita, tuanku, saya tak tahu mereka ni main mana, tapi atas kepala mereka, mereka pakai balutan serban. Lepas tu pakai pakaian jenis jubah, jenis lagu tu lah. Yang saya pelik, mereka ramai-ramai duduk cium tanah. Ketua mereka depan cium tanah, mereka pun cium tanah. Tentera Islam sedang solat. Dia balik main cerita kat raja dia. Raja dia sekeh kepala dia. Bodoh punya spy. Aku lantik hang jadi spy, tak reti. Kalau hang nak tahu, itulah depa tentera-tentera yang hang tak kenal siapa depa. Depa tentera daripada wilayah Islam, daripada negara Islam. Sekarang hang pi habaq kat tentera-tentera kita yang duduk tunggu di bawah, letak senjata, kita jangan lawan. Ini antara yang berlaku zaman Islam dulu. Takut ketaknya musuh Islam kepada Islam.
Dengarnya, oh tentera Islam, serah diri jangan lawan, dahsyat. Ini antara cerita yang kita kongsi pada malam ini. Islam masuk Sepanyol, 12,000 lawan 100,000. Tak payah pergi jauh, perang pertama kita tengok sejarah Islam, Nabi masuk Madinah, berlaku perang Badar, 313 lawan 1,000 orang. Kekuatan, bantuan daripada Allah mana-mana kita tak tahu, tapi kekuatan semangat yang ada dalam pejuang-pejuang Islam, dalam diri mujahidin pejuang Islam. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, musuh Islam tahu, nak lawan Islam tak akan menang. Berdepan dengan mereka perang tak akan menang. Maka apa mereka buat? Taktik yang sama diguna pakai sampai hari ini. Di mana-mana negara Islam termasuk negara kita Malaysia. Apa dia? Jahanamkan dia punya akidah. Jahanamkan dia punya pegangan. Hasut, rosakkan, racuni, suntik benda-benda yang tak elok. Siapa? Mereka target siapa? Ahli keluarga. Rosakkan bini-bini raja. Rosakkan anak-anak raja yang sedang membesar. Sebab raja-raja yang duk ada dalam wilayah-wilayah Islam di Sepanyol sekarang, pada masa itu, semua duk kuat. Semua kuat. Maka nak target ayah, sorry, ayah akidah dia mantap. Target anak. Hari ini kita tengok betapa ramai pemimpin-pemimpin besar Islam, tak kira dalam Malaysia ke luar negara ke, kita boleh tengok ayah punya dahsyat, mai ke anak tak menurun. Sebab tu kita dengar lagu Iman Mutiara, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Ayah tok imam, anak belum tentu jemaah masjid. Ayah tok guru, anak belum tentu boleh alim Quran hadis. Ilmu mungkin sampai, kefahaman Islam mungkin sampai, tapi akidah yang mantap tak boleh diwarisi. Sebab tu dia bercakap, lagu tu sebut iman tak dapat diwarisi. Dia tak kata pun ilmu tak dapat diwarisi. Ilmu mungkin dapat daripada ayah. Kefahaman tentang perjuangan Islam mungkin dapat daripada ayah. Tapi bila salah faham dalam akidah, inilah yang diguna oleh Kristian-Kristian yang di sekeliling Sepanyol. Di Portugal, di mana-mana wilayah, di Perancis, Kristian yang kuat, mereka pun kata, eish, 800 tahun dah Islam pegang Sepanyol. 600-700 tahun dah Islam pegang Sepanyol. Kita duk asyik sama-sama masing-masing kita, jom kita gabung. Kristian-Kristian hak sekeliling Sepanyol berpakat. Pelan-pelan, mereka buat apa? Mereka tak masuk main serang perang dah. Mereka hantar cara hidup yang menyimpang daripada Islam. Anak-anak pembesar-pembesar Islam membesar dengan budaya-budaya hiburan. Dulu di istana-istana dengarnya qasidah, bait-bait syair, puji Nabi, puji Allah, zikir-zikir. Ulama-ulama, munsyid-munsyid, orang yang bernasyid, laungkan ayat-ayat selawat, zikir-zikir, qasidah. Tapi lama-lama dengar bunyi gitar. Kita tak sebut gitar, disebut gambus. Muzik-muzik bertali, seruling-seruling, tiupan-tiupan seruling, serunai, semua ada. Ada daerah, saya ambil contoh Cordoba. Cordoba tempat Islam. Cordoba jatuh, lemah turun Islam. Cordoba pusat Islam di Sepanyol. Cerdik mereka berpakat. Kristian-Kristian berpakat. Siapa Kristian yang paling berpengaruh? Dua buah kerajaan Kristian. Ni nak tahu siapa yang rampas Sepanyol daripada Islam? Dalang dia siapa? Dua buah kerajaan Kristian yang bergabung. Mereka ni kerajaan besar. Siapa? Kerajaan Aragon dengan kerajaan Castile. Kerajaan Aragon, raja dia nama Ferdinand. Kerajaan Castile, raja ratu dia nama Isabel. Bukan Annabel. Annabel tu cerita hantu patung tu. Isabel. Nah, berkahwin dua ni, kerajaan Aragon dan juga Castile, mereka fikir lagu mana nak bagi kuat Kristian bergabung, bagi kahwin raja Ferdinand. Masa tu putera mahkota lah kot, raja Ferdinand kahwin dengan Isabel. Kahwin-kahwin, maka kerajaan otomatik jadi satu kerajaan. Luahlah kerajaan Kristian, maka mereka lah yang masuk. Pelan-pelan dihantar perosak-perosak Islam. Pelan-pelan dihantar. Dulu, raja-raja, sultan-sultan Islam, raja-raja Islam semayang berjemaah di masjid, masjid tepi istana, berjemaah dengan umat-umat Islam, berjemaah dengan rakyat. Lama-lama pada era 1200-1300 tahun, era 1400 tahun, lama-lama dah tak nampak raja-raja Islam turun semayang jemaah sekali. Ada satu daerah, kita ambil contoh Sevilla ke. Daerah ini ayah dia dah mangkat,
Sultan yang jaga raja tu mangkat, anak naik. Anak jadi pemangku, anak naik. Anak tak mewarisi ayah. Rakyat dalam daerah ni mula teruk dah nampak. Teruk dah daerah kita. Negeri kita dah teruk. Kita duk ingat anak yang duk naik ni boleh menurun ayah. Tak. Dia tak pergi semayang jemaah. Dia bawa pelayan-pelayan main istana. Bergelek-gelek dalam istana. Rakyat dia mula penaik. Dia buat macam-macam. Dia sukutip tanaman-tanaman, ternakan-ternakan. Dia mula nak jadi menindah rakyat. Bukan soal menindah saja, bab Islam sangat teruk. Berjemaah tak nampak muka di masjid. Macam-macam. Maka rakyat dalam daerah negeri ini pergi mengadu dekat negeri lain yang masih kuat Islam. Contoh, hak tadi negeri mana? Sevilla. Pergi mengadu dekat mana? Mengadu dekat Malaga contohnya. Malaga masih lagi raja Islam yang kuat. Wilayah Islam yang kuat. Tetapi bila rakyat tu main mengadu dekat kerajaan ini, kerajaan ini hantar surat. Aku tak mau kata buruk dekat hang. Aku dulu berkawan baik dengan ayah hang. Kami sama-sama naik khalifah. Tapi Allah ambil nyawa dia awal. Sekarang hang naik. Rakyat hang mengadu kat aku. Hang buat perangai lagu ni, lagu ni, lagu ni. Aku tak mau kata buruk. Aku tak mau kata benda tu hang buat sungguh. Aku tak mau tuduh. Tapi kalau betul hang buat, tolong jangan lagu tu. Ayah hang tak macam ni. Bila sampai surat teguran daripada raja, daripada Malaga kepada kerajaan Sevilla, sama-sama Islam ni, melentinglah si anak muda yang baru naik jadi raja, yang baru naak, budak wicek, anak muda ni, melenting. Hang jaga kawasan hang, aku jaga kawasan aku. Kalau dulu hang ada pertalian hubungan diplomatik ke apa, hang dengan ayah aku. Sekarang aku raja kat sini. Dah jahanam dah pemerintah Islam masa itu. Macam mana boleh rosak budaya Islam, jati diri Muslim dalam orang-orang Islam, pemerintah-pemerintah Islam rosak. Kristian hantar cara hidup yang dahsyat. Dia hantar alat muzik, dia hantar suruh seronok, dia hantar, dia ajak mailah, jom join kami, tengok-tengok. Ingatkan sama-sama Islam, rupanya grup ni menyamak Kristian. Kristian yang bertakiyah jadi Islam. Main melepak dengan kami, hang muda lagi. Melepak-melepak, oh dengar alat muzik, dengar ni seronok, bercampur dengan perempuan dan sebagainya, bersosial teruk. Lah-lah, rupanya tu anak raja, besar-besar, pegang tampuk pemerintahan, tak boleh harap, tak mewarisi ayah. Dan apa berlaku? Teguran tak makan, tak dengar. Lah-lah berlaku pertembungan. Tuan-tuan perempuan, yang sebenarnya jatuhnya Islam di Sepanyol pada 1300-1400 kerana perpecahan wilayah-wilayah Islam dan bawa diri masing-masing. Bukan Kristian sahaja punca Kristian rampas Sepanyol daripada Islam, perang dengan kita, kita kalah. Tak, yang tu masa hujung-hujung. Awal-awal macam mana? Wilayah Islam sama wilayah Islam, Zaragoza, Sociedad, Malaga, Sevilla, Cordoba, Islam dalam wilayah-wilayah ni dah tak sepakat. Masing-masing nak jaga wilayah masing-masing. Bila bergaduh, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat bila bergaduh? Berlaku pecah kerajaan Taifah, Taifah kecil ni. Ada yang berpakat dengan Kristian. Ini pengajaran besar satu lagi. Islam sama Islam bergaduh wilayah-wilayah ni, maka bila dia ni, dia tahu dia tak kuat. Sebab tentera dia pun tak mau tolong dia dah. Tentera dia tinggal berapa kerat dia. Sebab apa? Sebab dia pun dah tak taat, tak walak dekat dia sebagai raja dah. Sebab dah teruk dah. Maka hak ni, Ugut nak pi takluk wilayah ni. Sebab apa? Kalau tidak teruk. Maka bila nak berlaku perang, hak ni dia tahu dia kalah. Dia dah teruk ni, perangai teruk hak anak muda tadi ni. Dia nak lawan. Dia tahu Kristian duk masuk pelan-pelan, duk kepung dah Sepanyol. Dia pi ajak sebahagian raja kecil Kristian dengan tentera-tentera, "Mai. Hampa nak tak? Hampa tak payah susah-susah nak takluk wilayah Sepanyol, aku bagi satu daerah kepada hampa. Hampa berpakat dengan aku, kita serang negeri itu." Ini yang menyedihkan. Islam mencari rakan-rakan, mencari sekutu di kalangan kafir yang Kristian. Sebab tu Allah pesan dalam Quran, surah An-Nisa, surah Ali Imran. Allah sebut ayat banyak, 3-4 ayat. "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Allah sebut "alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Mereka-mereka yang mengambil, memilih penolong-penolong mereka, yang nak berkawan dengan mereka, nak bekerjasama dengan mereka di kalangan kafir,
alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Depa ambil kawan nak tolong depa nak menang lawan hak ni, hak kerajaan tadi nak lawan kerajaan ni, ambil tolong di kalangan orang kafir menolak Islam, min dunil mu'minin, tak mau ambil orang-orang yang beriman, pilih kawan di kalangan kafir. Ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Itu antara ayat 3-4 ayat Allah sebut ayat dalam bentuk yang sama. Ayat yang mula-mula saya baca, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin, Allah sebut, wahai orang beriman, jangan kamu pilih di kalangan orang kafir jadi kawan kamu untuk berdepan. Jangan cari penolong kamu di kalangan orang kafir. Sejarah yang berlaku di Spanyol, pengajaran besar untuk Islam. Kita nak buat apa pun, keadaan apa pun, ingat, orang kafir, akidah dia tak sama dengan kita. Dia boleh tolong kita capai apa yang kita nak capai, tapi dia tak tahu Quran tu apa, dia tak tahu Islam tu apa, dia tak tahu masjid, tak tahu arah kiblat, dia tak tahu tentang akidah Islam. Berlaku keadaan ini di Spanyol, runtuh kerajaan Islam Spanyol bukan kerana kuatnya kafir. Runtuh Islam di Spanyol bukan kerana kuatnya Kristian, tetapi kerana lemahnya Islam dan banyaknya munafik-munafik dalam Islam. Ini kena ingat. Islam runtuh di Spanyol kerana banyaknya, ramainya munafik dalam Islam. Jika kita sebut kerana lemahnya Islam, lemah tang mana Islam? Munafik. Nama Islam tapi tak bawa perwatakan, tak bawa perjuangan Islam, tak bawa akidah tak betul. Ni anak hak naik jadi raja ni. Berpakat dengan Kristian dan takluk wilayah ini, habis. Kristian pun dapat wilayah. Mulalah makin kuat. Bila serang negara nu, negeri-negeri sekeliling dalam Spanyol, tak ada yang nak mai tolong. Pasal semua dah urusan masing-masing. Raja masing-masing. Akhirnya, tuan-tuan perempuan, pada tahun 1429. Minta maaf, 92. Pada tahun 1492 Masihi, habis kerajaan Islam di Spanyol. Mereka masuk satu negeri, wilayah, sampai tinggal berapa? Sampai last kali yang tinggal wilayah apa? Negeri Islam dalam Spanyol yang tinggal last kali apa dia? Granada, atau nama asal Islamnya Granada, tempat Alhamra tadi tu, istana hebat tadi. Tahun 1492. Jangan tertukar. Islam di Spanyol jatuh 1492. Islam, kita tak sebut Islam lah, kita sebut Khilafah Osmaniyah di Turki. Kan khilafah terakhir sebelum ni ialah Osmaniyah di Turki, Istanbul. Jatuh bila? 1924. Tak jauh dengan kita. Sekarang kita 2018. Khilafah Utsmaniyah, kerajaan khalifah Islam di Turki yang terakhir, khilafah yang tinggal terakhir, jatuh tahun 1924. Islam di Spanyol jatuh 1492. Angka yang sama tapi terbalik. 1492 Masihi. Macam mana dia boleh kuat? Gabungan daripada dua kerajaan. Kristian boleh kuat, gabungan dari dua kerajaan, Aragon dan Castile. Raja Ferdinand kahwin dengan Ratu Isabel, maka Kristian berjaya menggondol habis takluk semua Islam, semua wilayah-wilayah Islam di Spanyol, yang nama hari ini wilayah tersebut, negara tersebut yang asal Andalusia jadi Spanyol. Tuan-tuan perempuan, negeri terakhir tinggal apa dia? Granada. Yang nak cerita sedih, saya tak tahu apa siapa tajuk pihak masjid buah nama air mata. Banyaklah benda-benda sedih, tapi kita bukan nak ajak menangis. Itu tanda kita ni lemah. Cuma nak muhasabah, nak hayati. Di era-era Islam nak kena, dah Islam dah tak ada di Spanyol. Kerajaan Islam dah tak ada, tapi Islam masih ada. Orang Islam hidup dalam buangan, tuan-tuan perempuan. Orang Islam terpaksa hidup dalam kepura-puraan. Masa kerajaan Kristian, Raja Ferdinand dan Ratu Isabel buat perjanjian dengan Raja Islam
Spanyol yang terakhir, Abu Abdullah, kerajaan Bani Ahmar. Dia pun buat perjanjian. Kota Islam terakhir yang tinggal apa dia? Granada. Granada bukan dapat dengan cara Kristian pergi serang. Tak. Granada, Kristian takluk dengan cara menyerah diri. Pasal apa? Raja terakhir Islam di Granada merangkap juga raja terakhir Islam di seluruh Spanyol. Sebab Granada wilayah Islam terakhir di Spanyol. Abu Abdullah, kerajaan Kristian ugut dia. Suruh serah diri. Dia tak mau. Dia nak perang. Tapi dia fikir dua. Satu, penduduk dalam wilayah ini ramai orang tua-tua, ramai wanita, kanak-kanak tak terlibat. Dan dia tahu bila perang, musuh Islam, si kerajaan Kristian tadi akan tembok, akan buat macam-macam. Yang tak berperang pun akan mati. Satu. Yang kedua lagi, dia tak sanggup ranapnya kota yang dibina oleh raja-raja sebelum dia. Hinggalah dia, zaman dia pun dia sempat buat tambahan pembinaan pada Al-Hamra. Bukan pasal dia sayang kat dunia. Dia tengok ni, kalau aku perang dengan dia perang, nak bangunan ni, dia pertembak meriam, dia pemain rempuh. Bukan pasal sayang. Tapi dia nampak boleh jadi ini satu tanda besar. Maka akhirnya dia menyerah diri. Dengan cara apa? Islam di Spanyol jatuh last sekali di Granada. Dengan cara apa? Dia bagi kunci nak masuk ke kota Al-Hamra. Istana yang gah, yang Kristian pun puji, orang Islam pun bangga-bangga, Kristian pun puji pada zaman tu. Sekarang pun masih dia pun puji. Satu simbolik penyerahan kunci daripada Raja Abu Abdullah, Raja Islam terakhir Granada, kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. Tuan-tuan perempuan, kalau siapa tengok dalam hari ni, sampai hari ni di Spanyol, ada hari kemerdekaan, hari kemerdekaan tu kan. Kalau kita hari kebangsaan 31 Ogos, mereka ada hari kebangsaan mereka ke? Hari berapa hari belah saya tak ingat. Mereka berkawat macam kita jugalah, berkawat. Jabatan tu duduk depan, unit ni duduk belakang. Polis ke tentera apa kat berkawat. Maka mereka pun ada hari kebangsaan, mereka berkawat. Mereka berkawat, kalau siapa ada perasan, bukalah Google tengok gambar. Ada satu grup tentera pakai pakaian, pakaian tentera Kristian dulu. Mereka berkawat. Orang paling depan kan pegang bendera kan. Yang kita punya berkawat paling depan pegang bendera. Dia cucuk dekat perut dia. Bendera tu dia pegang tu. Berjalan dekat depan. Kontingen nak berjalan tu. Orang paling depan pegang bendera. Dalam grup yang berkawat masa hari kebangsaan Spanyol ni, orang paling depan tu, dia pegang bendera, bendera dia condong ke bawah. Bendera dia menyeret tanah. Bendera apa itu tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah? Itulah bendera kerajaan Islam Andalusia. Hari ini kita menerima penghinaan setiap tahun. Setahun sekali mereka akan sambut hari kebangsaan. Grup yang berkawan ni akan bawa hadu depan sekali pegang bendera. Bendera dia condong ke tanah. Bendera duduk menyeret. Satu penghinaan kepada kita. Di bendera tu ada tulis-tulis kalimah-kalimah Islam. Boleh jadi ada nama Allah, saya tak ingat dah nama. Ada kalimah-kalimah dia tulis di bendera Islam itu. Dan di belakang orang pegang bendera ni, belakang dia siapa? Ada tiga orang pegang replika kunci. Tu orang tanya, kunci ni apa? Kunci ni apa? Pasal apa grup kontingen yang berkawat ni bawa kunci? Ini tanda Islam jatuh di Spanyol dengan cara simbolik penyerahan kunci. Raja Islam terakhir serah kepada Raja Kristian. Tuan-tuan perempuan, kalau pergi berjalan di Spanyol, antara kitchen, kita panggil kitchen ke apa, kunci yang nak jual tu kan, kitchen ataupun merchandise apa, souvenir, alat-alat nak kenang-kenangan, nak beli, nak bawa balik, mereka ada jual kunci, kitchen dalam bentuk kunci. Kita nak tambat kunci lah kat situ. Kunci kita, kunci kereta, kunci rumah, kunci pintu, kunci almari, apa semua ni, nak tambat kat situ, pakai kunci. Dan dia punya kitchen dia tu, kadang kita buh kerang, kadang kita buh benda bulat apa, kadang macam-macam kan. Mereka hak tu pun bentuk kunci. Setengah orang kita, orang Islam, tak kira main negara mana, melancong ke Spanyol, mereka tanya, kalau nak beli di sini, souvenir nak bawa balik, pergi kenang-kenangan, apa dia tanda-tanda ingatan di Spanyol? Spanyol simbolik dia kunci. Dia pun ambil bawa balik, ingat Spanyol. Dia tak tahu kunci itu lambang penghinaan, penyerahan Islam kepada Kristian. Tuan-tuan perempuan, semasa Raja Abu Abdullah, Raja Abu Abdullah menyerahkan kunci kepada kerajaan Kristian, apa dia sebut? Nah, aku serahkan
miftahul jannah. I give you the key of heaven. Aku serahkan kepada kamu kunci syurga. Ayat ini ada tertulis di dekat Al-Hamra. Ada satu tempat orang buat tugu. Kata-kata terakhir Abu Abdullah lepas dia kena serah kunci. Tanda simbolik kata dia menyerahkanlah. Rakyat nak duduk di situ duduk, siapa nak keluar keluar, tapi dia dibuang daerah. Ada yang kata, ada yang kata jasad dia, dia meninggal ditanam di Morocco. Abu Abdullah, raja Islam terakhir Spanyol. Islam apa Andalusia. Masa dia berlalu nak meninggalkan kota Al-Hamra, dia tengok belakang. Dia menangis. Ibu dia berkata kepada dia, menangislah puah-puah. Pasal apa? Pasal zaman hang lah Islam dipijak dan ditindah, dan tak ada lagi dah Islam di bumi ini. Abu Abdullah jadi lemah. Dia mengaku, dia menyesal. Hebat mana pun dia, dia dah tak dapat nak bangunkan. Sejarah tak cerita pun dia seorang raja yang buruk. Macam tadi kita cerita akhir-akhir raja-raja Islam mula dah teruk perangai kan. Tapi dalam sejarah tak sebut kata dia teruk. Cuma habaq dia ni hanya bawa diri, hanya pegang pangkat sebagai raja Islam. Tapi tak main peranan nak bangunkan Islam. Bukan tak main peranan, maksudnya dia tak kuat dah. Sebab Islam dah teruk di Spanyol. Dia berlalu pergi meninggalkan kota Al-Hamra. Dia bagi kunci, I give you the key of heaven. Aku serahkan kepada kamu kunci syurga. Dihurai di bawah ayat itu, apa maksud kata-kata Raja Abu Abdullah kunci syurga? Dua benda. Satu, hang sedang takluk kota wilayah orang Islam, yang mana cara hang nak masuk syurga hanyalah dengan hang jadi orang Islam. Itu satu. Satu lagi ialah apa? Maksud kata-kata tadi? Satu lagi ialah kota Al-Hamra itu sendiri adalah syurga. Kan saya habaq dah tadi? Saya habaq dah kenapa orang minat nak pergi Al-Hamra. Ciri-ciri seni bina dia, marmar dia, arkitektur yang dia buat, macam mana pokok-pokok, macam mana sungai boleh mengalir, semua dia buat yang sangat cantik. Jadi dua maksud syurga dalam ayat tadi, aku bagi kepada kamu kunci syurga. Satu, kerana ini tempat orang Islam, kalau kamu nak ke syurga, kamu jadi bersama di kalangan orang-orang Islam juga. Satu lagi, kamu akan masuk ke dalam kota yang kamu akan kagum pada kota ini, seni bina ini. Tuan-tuan puan-puan, pada tahun 1609 Masihi, masa ni boleh kata dah tak ada dah orang Islam. Orang masa ni, pasal apa kata tak ada orang Islam? Masa ini pembantaian yang sangat dahsyat kepada orang Islam. Orang Islam keluar je rumah, ataupun orang Islam dah menyamar. Yang ni yang topik tang kata ayak mata Andalusia ni. Pasal apa? Depa kerajaan Islam dah tak ada, tapi orang Islam masih ramai, tapi terpaksa berada di bawah pemerintahan kafir Kristian. Depa berpura-pura. Asalnya Kristian berjanji kepada Raja Abu Abdullah tadi, hang serah kunci tak apa, kita materai, kita buat perjanjian. Apa dia? Dalam perjanjian itu termaterai perjanjian 67 perkara. Dalam 67 perkara itu apa? Orang Islam akan hidup harmoni. Orang Islam boleh beramal ibadah atas Islam sendiri. Tak payah risau. Maka Raja Abu Abdullah tak resah. Dia kata tak apa, aku nak yang tu je yang penting. Aku tak ada kuasa dah, hampa dah tawan. Aku tak ada apa nak lawan hampa. Tapi hampa boleh jamin kata Islam boleh hidup dengan tenang. Tak apa. Tapi Kristian, itulah kita kata Allah pesan, jangan berkawan, jangan minta orang kafir, orang Kristian sebagai penolong kamu. Dia bukan macam kamu. Kamu ada akidah, ada Quran dan hadis yang kamu imani. Dia tak faham. Mereka memungkiri janji. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, tahun 1400, tahun 1500, tahun 1600, 300 tahun ini berlalunya era pembunuhan orang Islam beramai-ramai di Sepanyol. Mereka dah mula tak boleh nampakkan diri sebagai Islam di luar rumah. Nak pergi semayang di Masjid Surah tak boleh dah. Masjid Surah dah kena roboh, ada tukar jadi gereja. Keluar rumah nampak kepala tang tu, badan tang mana. Keluar rumah nampak mayat berguling tengah jalan. Keluar rumah, mereka tahu dah, jiran aku orang Islam dah kena bunuh. Maka mereka menjadi orang Islam yang menyamak, berpura-pura. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mereka ada yang tanam, ada yang tanam Al-Quran dalam dinding, ada yang sorok sejadah tudung dalam rumah. Bila mereka keluar daripada rumah pergi bekerja, tak sabar nak balik rumah. Pasal apa?
tak sabar nak pegang, nak peluk Quran, nak cium Quran. Yang wanita-wanita muslimah-muslimah keluar rumah pergi kerja, terpaksa buka dedah aurat, buka tudung, tak sabar nak balik rumah pasal apa? Tak sabar nak tutup kepala. Mereka hidup dalam kepura-puraan. Orang-orang lelaki, antara cara kerajaan Kristian nak detect, nak kenal, hang Islam ke, hang Kristian? Macam mana? Londes seluk tengok punai. Orang lelaki terpaksa hidup dalam keadaan tak bersunat. Tak bersunat. Macam-macam dugaan yang menimpa mereka. Pada tahun yang saya sebut tadi, 1609 Masihi, 1609, masa ni boleh kata macam tak ada dah orang Islam. Bila nak pergi cari orang Islam dalam Sepanyol, tak jumpa dah. Masih ada tapi tak jumpa dah, susah sangat. Kalau ada pun dia pun menyamak. Pada tahun 1700 Masihi, 1700, kerajaan Kristian Sepanyol mengisytiharkan zero Muslim dalam Sepanyol. Tak ada dah orang Islam. Sepanyol bukan hanya negara Kristian, malah rakyat Sepanyol tak ada dah nak cari seorang pun tak ada. 100% Kristian. Dia pembangga mengisytiharkan kerana pembantaian, penghapusan orang-orang Islam. Tuan-tuan perempuan, tolong ingat pada tarikh 1487 Masihi. Ni saya nak tutup dengan hal ni. Pada tahun 1487 Masihi. Ini satu peristiwa mungkin kita pernah dengar. Tapi tentang nama kepada peristiwa ini, tapi dengar dulu cerita dia. Hak pernah tahu, tahulah. Berlaku peristiwa yang tragis ini di Granada, Sepanyol. Granada wilayah Islam terakhir yang jatuh. Wilayah Islam terakhir yang jatuh. Tapi semasa Islam, masa Kristian menguasai Sepanyol, di Granada apa dia buat? Hak ni cerita paling besar yang paling menyayat hati dalam peristiwa Islam ditindas, disembelih, dibunuh oleh Kristian di Sepanyol. Satu hari kerajaan Kristian buat pengumuman. Sebab dia tahu ramai sangat duk bersembunyi. Ramai sangat duk bersembunyi orang Islam yang menyamak, sampai mereka nak cari tak boleh jumpa dah. Tentera pi mengintip di rumah, dengar kok duk semayang ke, bunyi baca Quran, tangkap, bunuh. Jadi mereka pun dalam rumah pun buat pelan-pelan. Mula sampai mereka nak cari orang Kristian, tentera Kristian nak cari, tak jumpa dah. Lah-lah mereka buat apa? Mereka kata masih ada ni orang-orang Islam ni. Cara dia senang aja, umpan mereka keluar. Tolong ingat peristiwa besar ni, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah.